Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam silaturahmi untuk seluruh sahabat Al-Quran Karim dimanapun Anda semuanya berada. Dari sini Al-Fakir ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan daripada sahabat sekalian menonton channel Al-Quran Karim ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kehidupan kita yang lebih baik, dan mudah-mudahan kebaikan daripada sahabat sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, melanjutkan pembahasan kita tentang suatu ritual yang lazim dilakukan bagi sebagian umat Islam di Nusantara ini, khususnya tentang Rabu Wekasan atau Rabu terakhir di bulan Syafar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rabu Wekasan merupakan salah satu nama hari yang dipercayai oleh sebagian masyarakat sebagai hari diturunkannya bala, hari diturunkannya musibah, hari diturunkannya penyakit. Tentu saja ini ada yang mendasarinya, yaitu merujuk pada kitab Kanzun Najah Wassurur karya Abdul Hamid Qut, menjelaskan banyak para waliullah yang mempunyai pengetahuan spiritual tinggi atau kasyuf, mengatakan bahwa pada setiap tahun Allah menurunkan 320.000 macam bala, 320.000 macam bencana ke bumi, dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar, atau yang populer dengan Rebo Wekasan tersebut. Sahabat Al-Quran Karim sekalian, berkaitan dengan kepercayaan yang telah menjadi tradisi bahwa Rabu Wekasan adalah hari datangnya malapetaka di akhir bulan Syafar, maka sebagian masyarakat pun melakukan ritual-ritual Rabu Wekasan seperti sholat tolak bala, berdoa dengan doa-doa khusus, minum air jimat dan bersedekah, silaturahim, berbuat baik kepada sesama dan sejenisnya. Ritual tersebut tentu saja tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, akan tetapi nilai yang terkandung dalam sebagian ritual masih memiliki sisi keislaman. Apa nilai daripada sisi keislamannya itu? Yaitu misalkan sholat Rebo Wekasan dilakukan dengan niat sholat sunnah mutlak, bukan niat khusus sholat Rebo Wekasan. Sebab di dalam satu hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, La atwa wala safara wala hamata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Syafar,
Tidak ada kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya menjadi burung yang terbang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sekalian, menurut Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali, hadis ini merupakan respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tradisi yang berkembang di masa jahiliyah. Sementara Ibnu Rajab menulis maksud hadis di atas, yaitu jawaban atas orang-orang jahiliyah yang meyakini datangnya sial pada bulan Syafar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan hal tersebut. Di dalam penanggalan Jawa, Rabu Wekasan disebut juga Rabu Pungkasan dari bulan Syafar, yang mana pada awalnya dilakukan sebab berkaitan dengan mitos pertemuan Sultan Agung dengan Nyi Roro Kidul. Tak ayal di beberapa daerah mengadakan selamatan, syukuran sekaligus doa bersama agar dijauhkan dari musibah. Berbeda dalam literatur keislaman, tepatnya kitab Fathul Malik Al-Majid atau yang disebut dengan kitab Mujarabat Ad-Dairobi dan juga kitab Al-Jawahir Al-Khams karya Syekh Muhammad bin Khatiruddin Al-Attar, juga Hasyiah As-Sittin dan sebagainya, menyarankan umat Islam untuk sholat dan berdoa memohon agar dihindarkan dari bala hingga penyakit. Satu-satunya hadis yang menyarankan tentang Rabu terakhir di setiap bulan, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, akhiru arbi'a fi syahri yaumu nahsin mustamirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tersebut, yaitu Rabu terakhir dalam sebulan adalah hari terjadinya naas yang terus menerus. Sahabat sekalian, hadis ini kedudukannya selain dhaif juga tidak berkaitan khusus dengan bulan Syafar maupun persoalan hukum wajib halal haram dan lain sebagainya, melainkan hanya bersifat peringatan atau at-tarhib wa tarhib saja. Tradisi Rabu Wekasan memang bukan bagian dari syariat Islam. Bahkan tata caranya tidak disebutkan secara jelas dalam kitab hadis maupun kitab fikih. Akan tetapi beberapa amaliyah ibadah sunnah serta anjuran berbuat baik di dalamnya terdapat nilai keislaman seperti penganjuran sholat, sunnah dan doa, melakukan wirid dan zikir, serta memperbanyak sedekah dan menghormati para wali. Oleh karena itu, hukum ibadah di hari Rabu Wekasan sangat tergantung pada tujuannya serta teknis pelaksanaannya. Luruskan niat, jika niat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat, maka hukumnya boleh. Tapi bila terjadi penyimpangan baik dalam keyakinan maupun caranya, maka hukumnya haram. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri pribadi dan untuk sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.